Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Tepatnya di Pasar Tuban teman-teman. Hari ini sapi lumayan ramai. Oke, kita review yang jantan sebelah sini teman-teman. Jantan masih agak muda teman-teman ini. Harga 20.500. Tinggi dalam kisaran 130 cm ya, ini badan lumayan gemuk, calonan bagus nih, kaki-kaki juga bagus. Sudah pas untuk korban nanti teman-teman ini, tinggal 5 bulan lagi. Capnya bu bagus nih. Nah seperti ini dari belakang, harga 20.500, harga masih bisa nego lagi teman-teman. Bagus sapi ini. Oke, kita geser ke sebelah kanan sini. Dia agak kelihatannya sapi agak seperti ada cacat di kaki teman-teman, kaki depan, kaki depan sebelah kiri sini. Oke, kita tanya harga dulu lah. Bintang bos, bintang 15. 15, oke. Harga 15 juta. Matur suwun pak, infonya pak. 15 juta. Nah, seperti ini. Kita tinggal dulu teman-teman, dia kaki kurang bagus loh. Kita geser lagi ke sebelah kanan ini. Masih PO jantan. Ini bagus teman-teman, tapi cuman dia ke kurus lah, tapi nggak terlalu kurus sih. Untuk kaki-kaki belakang juga bagus, dia kaki tegak. Hari ini banyak pengunjung teman-teman. Bagus sapi ini. Untuk persediaan korban tahun 2024. Kita tanya dulu harganya. Banyak sapi hari ini. Dengan bos. 22.500 Niko. 22.500 Niko. Niko ya Niko. Nggih, matur suwun. Info nih. Harga 22.500 teman-teman. Oh. Sikil. Gendeng sapi nih. Depan oke. Nggih. Untuk tinggi kurang lebih 135. Hampir 140 teman-teman ini. Main buah gandengan buah. Kaki-kaki juga bagus. Oh. Kaki-kakinya pun oke. Okay. Hey. Wow. Mantap wis sapi ini. Mantap. Harga 22.500 sapi. Kelihatannya sapi agak agresif teman-teman. Dia lihat telinga pun sudah tahu. Nah, seperti kaget seperti itu, terkejut. Oke, kita geser yang jogrok ini. Jogrok tinggi banget ini teman-teman. Ada 150 cm ini. Jogrok.
sapi kelihatannya sapi sulit banget nih. Nah, untuk kaki-kaki juga bagus, persediaan kurban. Janji makan lahap campuran oke, mesti bagus nih teman-teman untuk persediaan kurban. Tuh tinggi banget sapi nih. Mas, Amit pinter mas. 24. Nggih, matur suwun mas. Harga 24 juta, teman-teman. Harga cukup tinggi ini kalau 24 juta sebab dia kurus banget sapi nih. Tapi sehat. Gak apa-apa teman-teman, yang penting sehat seperti itu untuk masuk ternak nih. Sebab kalau kita potong pun daging kurang lah ini. Tapi sapinya tuh tinggi banget. Nah, seperti ini. Postur kaki bagus. Harga 24 juta. Oke, kita geser ke sebelah kanan sini. Ini masih muda banget kalau ini sapinya. Bos, bukan bos. Ini. Nggih. 17-an. 17 jutaan. Terima kasih, Mas. Oke, oke. 17 jutaan, teman-teman. Nah. Tinggi. Ada 130 sentian lah. Kita lihat dari belakang. Untuk pengunjung sapi PO lumayan banyak hari ini. Nah, banyak orang lagi nego-nego teman-teman. Seperti ini teman-teman. Harga 17 juta ini. Nah, untuk kaki-kaki juga lumayan bagus. Tinggi 130-an. Harga sama 17 juta, masih bisa nego lagi. Dan untuk badan agak kurus teman-teman, belum full lagi badannya. Ini pun sudah bisa untuk persediaan kurban nanti ini. Kelihatannya sapi sudah rampas atau sudah koel. Cuma dia badan kecil saja seperti itu. Ayo kok ada ini. Dan yang paling penting adalah sehat teman-teman untuk dipelihara lagi. Sayang kalau mau dipotong, ini masih badan belum full lagi, masih kecil atau masih kurus. Ini
kita geser ke pedet, tanya yang pedet ini teman-teman. Pedet rolas setengah atau 12.500 seperti ini. Sapi agak kecendet lah teman-teman ini, kurang bagus lah. Harga 12.500, tinggi ya sekitar 120-an lah seperti itu.